Halo guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu saya lagi ditugaskan di suatu tempat untuk menjaga keamanan, yaitu bank internasional yang baru akan dibangun. Di sini bisa kalian lihat sendiri nih, saya sudah memakai seragam security ya. Dan tentunya kita akan membuat tim keamanan supaya tidak ada yang bisa membobol bank internasional ini ya. Tidak ada satu penjahat pun yang akan masuk ke dalam berangkas kita. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Oi, satpam komplek, ngapain kamu di tempat berbahaya seperti ini? Pulang-pulang kamu, jaga komplek aja. Satpam komplek sembarangan kalau ngomong. Saya ini adalah calon kepala keamanan di bank yang baru akan dibangun ini. Hah? Dari seragamnya aja udah beda, bukan keamanan internasional ini mah. Jangan gaya-gayaan kamu. Kami kasih peringatan, ini adalah tempat berbahaya, tahu? Ya, saya tahu ini tempat berbahaya, makanya saya ditugaskan di sini. Ini BTW-BTW kalian siapa sih ngasih-ngasih peringatan segala? Masih pakai ditanya, nggak lihat nih seragam kami. Kami adalah kepala keamanan Bank Internasional Divisi 2 dan Divisi 3 yang sudah diuji keamanannya. Tidak ada satupun penjahat yang lolos. Wih, udah pakai divisi-divisi tuh, sepertinya tim kalian udah besar sekali ya. Jangan mentang-mentang besar divisinya nyuruh-nyuruh saya pulang. Hei kamu yang pakai baju putih biru, ngapain kamu di sini? Ini adalah area berbahaya. Ini lagi nih, siapa lagi nih orang? Saya di sini adalah calon kepala keamanan ya. Ini tuan nih siapa nih BTW-BTW nih? Woi, perkenalkan, saya adalah kepala keamanan internasional Divisi 1 di tempat ini. Oh, tuan nih satu tim sama mereka. Nah, nih kasih tahu ya, jangan nyuruh-nyuruh saya pulang. Saya nih juga adalah calon kepala keamanan di bank yang baru akan dibangun tuh. Apa? Calon kepala keamanan? Itu mah baru calon. Mending kamu ikut saya aja. Ini bagian keamanan maling jemuran belum ada nih. Sembarangan. Masa saya ditaruh di bagian keamanan maling jemuran? Wah, gak bisa. Jangan sombong-sombong nih, pada sombong-sombong semua nih. Emang mana sih tempat kalian? Saya pengen lihat. Tuh, sana tuh, lihat tuh. Ush, iya ya, ada 3 bank yang berjejer. Sepertinya keamanannya udah lengkap banget fasilitasnya tuh. Coba kita lihat dulu, mampir ya. Ada apa aja di sini, cuy? Wih, di sini ada bagian sniper. Wih, di sini ada bagian apa nih? Pakai yang mesin. Wih, ini mah sudah aman banget kayaknya nih. Tuh lihat, penjahatnya banyak banget. Wis, ya ampun. Wah, udah gak bisa nih. Sepertinya kita harus cepat-cepat membangun tempat kita. Jangan mau kalah sama mereka ya. Masa kita diejekin jadi security komplek? Gimana, udah mau mundur? Mau mundur, enak aja. Ini baru mau bangun, bukan mau mundur. Nih, lihat nih. Saya bangun dulu nih, apa nih? Wih, kita disuruh bangun temboknya dulu ya. Ya, soalnya gak ada tembok. Oh, itu brankas yang harus kita lindungin. Let's go. Sekarang, kita harus ngapain nih? Oh, kita harus bangun karpet dulu. Habis itu, security guard. Oh, nih harganya ada yang $20 nih. Kita coba pakai dulu yang ini, cuy. Nah, tuh lihat anak gua pertama saya. Apa nih? Hansip. Aduh. Ini tulisannya security internasional itu. Hansip kampung sembarangan. Lolos penjahatnya. Ya elat, noh. Rangka saya kebobolan ini mah. Oh, no. Ah, tidak. Aduh. Bisa kena pecat ya nih. Weh, enggak lah. Tenang aja nih, saya bakal upgrade nanti nih. Nih, saya bikin pintu dulu nih, biar aman dikit ya. Tuh. Di sini apa nih? Oh iya, kebuka, tetap kebuka cuy ya. Terus apa nih? Bantuannya nih. Masa enggak ada? Ini tanaman. Tuh. Terus nih, security guard akhirnya muncul. Nah, nih ya. Nah, nih, tambah Hansip satu lagi. Hansip mah bawa pentungan, gak ada bawa pistol. Ada lah. Mana sembarangan kalau ngasih gelar. Tuh, lihat ya. Sudah ada 2 penjahat. Dar. Mati. Penjahatnya udah mati tuh, lihat tuh. Berguna anak buah saya. Itu kan baru yang bagian maling jemuran yang datang tuh, belum bagian bannya. Ya, gila.
Dasar tidak mengakui, awas aja ya. Ini saya bakalan coba bangun-bangun lagi nih dengan uang seadanya, cuy. Ya udah, seperti biasa, kita bakalan melatih anak buah kita dulu sambil ngumpulin uang buat upgrade tempat kita ya. Let's go. A few moments later. Oke, guys, lumayan ya. Nih, sudah terkumpul uang 8.000, saatnya kita upgrade anak buah kita. Nah, upgrade 700. Uy, ternyata ada pelindungnya. Yaelah, kirain upgrade senjata cuman pelindung doang. Oke, bener aja nih. Ini coach-nya apa nih? Set. Let's go. Oh, ini buat ini dekorasi-dekorasi. Tuh. Uy, ini sudah mulai kebentuk ya. Ini ada patung. Apa fungsinya? Yang berfungsi mana ini, yaelah? Kenapa yang begini? Wah, apa nih? Kenapa ada penyihir? Hah? Apa-apa ini? Ini serangan dari aku. Woi, yang benar aja bang, saya diserang sengaja. Ya ampun, sengaja banget bang saya diserang. Ada robot, ada penyihir. Woi, masuk semua. Ya gimana gak masuk, darahnya 5.000, 4.000 begitu. Duit. Ambil. Dasar. Gak seimbang, jangan asal serang-serang kalian. Wah, dia mau nguji-nguji ternyata ya. Awas aja nanti nih. Nih, saya beli sniper aja nih. Hah? Wih, sniper? Iya, saya beli sniper nih. Hahaha. Lihat aja ya, supaya ini coy mendobrak pertahanan kita di bagian depan. Tuh. Wih, gaya. Bukan gaya nih, keren anak buah saya nih. Tuh. Oke, kalau begitu kita bakalan coba lanjut bangun lagi. Sepertinya kita harus bangun dulu ya, baru kebuka ininya coy. Tuh. Terus apa lagi nih? Rope barrier. Ini sih nggak ada yang guna-guna guard banget. Lagi. Mana guard? Nih. Kita coba bangun dulu guard. Nah, ini nih penting nih, guard security. Let's go. Nah, kita bangun dulu, baru kita upgrade. Tuh. Oke, ini lebih galak ya. Terus sebelum satu lagi polisi. Wah, ada polisi. Let's go. Nice. Kita beli yang ini dulu lah, yang 600 dulu. Nah. Wih, boleh-boleh tuh. Wah, ini baru penjahat yang seimbang tuh. Lihat tuh, ada kuda-kudaan depan tuh. Oh iya. Wah, ini pakai. Wah, gila snipernya ngeri coy. Tuar, tuar. Wih, kena serang. Wih, wih. Oh, kill. Kamu ada pesan akun ya? Jangan, kocak emang. Tangan saya masih lemah di tes-tes segala. Kamu tuh, urus pertahanan kamu tuh. Tuh, kebobolan tuh sana tuh. Enggak, udah banyak anak buah. Ya udah, jangan ganggu-ganggu, tapi nih. Sabar, kita bangun dulu guys ya. Nah, oh ya, kita upgrade yang bagian dalam lah nih. Karena di depan sudah ada sniper. Set. Wish. Make topeng sama senjata mesin, coy. Mana bukanya? Ya kan make topeng nanya muka segala. Sabar. Oh, ini ada officer-officeran nih. Ah, tetap ini ya. Oh ya kan kita bangun bang ini. Nah, let's go. Wah, uang saya udah tinggal sedikit lagi. Maybe ada injek-injekan anak buah lagi sebelum saya bangun-bangun ini. Sepertinya udah ini ya, belum ada lagi ya. Kita coba bangun bagian sana dulu lah. Kita habisin cuy, uang kita sisa 2.000 lagi. Nah, let's go. Nice. Oke. Terus di depan nih ada injekan anak buah. Injekan anak buah, let's go. Kita coba lagi. Uy, defense car. Apa ini? Army soldier. Ini army nih, army nih. Berapa harganya nih? 800 bagian shotgun. Let's go. Nah, gila nih galaknya anak buah saya nih. Mana? Defense car. Pertahanan. Defense car berapa nih? Wih, 1.500. Wah, kurang-kurang nanti aja lah. Lihat tuh. Der. Tembak sniper. Wih, der. Gila. Damage sniper gede banget, cuy. Der. Tidak ada yang bisa lolos. Galak awet mukanya. Iyalah, galak anak buah saya nih. Nih kita bangun mobil lagi ya. Tuh. Oh, hood gun. Hood gun apa fungsinya, cuy? Hah? Gak ada fungsi. Ikat mesinnya tuh. Lihat aja tuh. Iya, nembak ini enggak bisa dinaikin. Enggak. Wah, hebat cuy, mobil bisa nembak ini mah. Keren. Agen invisible ini mah. Tuh. Wush. Gokil. Wah, tapi inilah tuh musuhnya atau penjahat-penjahatnya sudah mulai kuat-kuat tuh. Bahkan ada yang pakai topeng badut dari penjara tuh. Wah. Wey, kalian ngumpul-ngumpul di sini, kalian enggak khawatir dengan keamanan kalian? Wah, udah canggih di sana. Oh iya, udah canggih ya. Wah, sementara itu kita bakalan coba kumpulin uang dulu supaya jangan ketinggalan sama mereka ya. Let's go. A few moments later.
Oke guys, BTW kita sudah dapat seragam keamanan internasional. Saatnya kita lanjutkan pembangunannya ya, karena sudah ada uang 50 ribuan lagi. Kita beli FBI agent. Oh, tapi butuh 2 reverse yang ini. Nggak bisa berarti cuy ya. Nah, ini kita paling upgrade-upgrade-nya aja. Saya sudah beli anak buah polisi. Tuh, lihat. Kita upgrade lagi. Ush, tatuan polisi macam apa ini tatuan? Kena pecat nih. Polisi narapidana. Oh, preman polisi lah gitu ya. Preman polisi. Oke, ini. Oh, ini tempat teller bank nih. Let's go, kita bangun-bangun dulu. Set. Teller. Oh, butuh 1 reverse. Oke, ini banyak banget reverse-nya. Harus reverse, coy. Oke, terus apa lagi nih? Ah, ini. Security guard. Nambah anak buah lagi. Let's go. Langsung yang 3000. Mem. Wih. Air conditioner. Oh, ini dekorasi ininya ya. Masih dekorasi banknya. Terus army shoulder. Penting nih. Wih, langsung AK atau langsung sniper. 7000 sniper kali ya. Tuh. Wih. Sniper dalam bank. Let's go. Jewel room. Ruangan berlian. Oke. Wih, kalian ngapain masih di sini? Lindungi tempat kalian. Aman tempat kami mah. Lihat nih seragam saya tuh beda sendiri dari kalian tuh. Ini satpam komplek udah bisa pakai rompi? Ini bukan seragam satpam komplek ya, sembarangan agen nih, agen. Agen beras? Agen beras. Agen tembako. Nah, nih lihat tuh udah lawannya udah mafia cuy, udah kuat. Badut. Wah, batu sama mafia cuy. Wah, robot. Mana? Woi. Ya ampun. Tapi berhasil dihentikan ya. Let's go, anak buah kita sudah semakin kuat coy. Sekarang kita bakalan coba upgrade yang bagian luar nih. Karena ini yang luar nih harus di upgrade juga nih. Set. Let's go, sniper udah aman. Terus nah ini nih. Sniper nih. Bam. Terus ini lagi nih. Mobil nih 6000 nih. Bam. Wih, keren coy. Nah ini mobilnya nih, kita upgrade nih. Wih, mobil hijau. Lagi boy. 8000. Wih. Itu lihat tuh. Awas kaki kamu ketembak tuh. Itu kaki kamu, lihat tuh. Ada senjatanya tuh. Wih, anak buahnya makin kuat cuy. Ini penjahat-penjahatnya. Wah, bagian depan gak sanggup melawan. Ah, lolos ke dalam tuh. Iya, pada lolos cuy. Waduh. Nah nih, udah kalah satu robot. Let's go, ayo kalahin. Jangan mau kalah anak buah saya. Kalahkan, let's go. Wah, lolos satu ternyata cuy. Yaudah, kita lanjut bangun dulu ya. Nah, set. Kita bangun. Oh, ini bagian ini cuy. Jewel tuh perhiasan ya. Nah, ini nih yang harus diamanin nih. Bahaya nih kalau nggak diamanin nih. Kita injak-injak dulu bosku. Nah, kita lihat nih apakah anak buah kita sudah bisa upgrade lagi nih kalau sudah injak-injak ini. Set. Oke. Oke. Terus sebelah sini roof. Oke, atapnya sudah jadi. Dan apa nih, patung. Wih, patung berharga ini mah. Wah. Mahal nih, jangan curi-curi ya. Pegang. Jangan pegang-pegang. Oke, ini kita kasih lampu dulu. Set. Like. Like-nya mana sih? Lah, itu tuh. Oi. Telat coy, ngebug dia coy. Oke. Push. Lihat nih. Masih ada yang lolos rupanya. Tapi yang robot enggak lolos ya? Kenapa yang badut bisa lolos sih? Cepat jalannya. Berarti ini badutnya ini nih, pakai penyamaran kali. Oke, terus apa lagi yang harus dibangun? Oh, nih ATM mesin. Waduh. Ini yang ditambah mah yang ini. Jadi objektif kejahatan nih. Wey. Tuh. Ini dibobol sama maling nih mah. Ini butuh 1 reverse lagi cuy. Apaan coba? Oke, office room. Nah, uang kita habis. Jadi kita bakalan coba kunjungi ini cuy. Salah satu kantor mereka nih. Saya pengen lihat nih seberapa ini keamanannya ya. Woi, kamu. Ini kantor kamu? Iya, betul. Oh, ini divisi 2. Oke, kita lihat divisi 2 nih apa isinya, cuy. Wih. Udah lumayan lengkap nih fasilitasnya tuh ya. Ada ruangan bertingkat rupanya, cuy, di atas sana. Wih. Ini lihat nih pasukan akhirnya mengerikan. Enggak ada yang bisa lewat ke sini, mah enggak ada yang bisa tembus. Wih, gila. Saya pengen upgrade dong kalau kayak gitu ya. Oke, kita kunjungin lagi itu. Divisi berapa lagi tuh sana? Divisi 3 kayaknya ya. Oh, ini divisi 3 nih ya nih. Wih, udah lengkap juga dia cuy. Wah, gila yang nyerang penjahatnya tuh yang penyihir itu ya. Itu penyihir atau apa sih tuh? Monster gitu ya. Iya. Wah, tuh masih ada yang lolos tuh. Wah, divisi 3 nggak aman.
Tawan ya. Divisi 3 enggak aman tuh. Divisi 1 lagi tuh. Tuh. Lihat apaan tuh? Ramai penjaga tuh. Kita lihat guys. Seberapa aman katanya nih? Katanya paling aman sih katanya ya. Tuh. Ada mafia, ada monster. Ini monster kayaknya matanya merah tuh ya. Merah. Tuh lihat tuh. Wih, habis. Langsung habis begitu saja, coy. Ampun, ternyata kepala keamanannya lebih serem ya. Oh, boleh-boleh nih. Ya udah, kalau gitu kita balik ke base kita sambil ngumpulin uang ya. Let's go. 2 hours later. Oke guys, BTW kita sudah selesai membangun ruangan ini cuy. Apa nih, kantor gitulah pokoknya ya. Nah, kita bakalan coba lihat lagi di sebelah sini. Saya juga udah selesai membangun lantai 2-nya cuy. Lantai 2 nggak ada apa-apa sih, cuman kayak gini doang gitu kan. Ya, biar cakep gitu bangnya. Tuh. Sekarang tugas kita tuh membangun pertahanan akhir. Nih, woi, lihat nih, saya mau OTW pertahanan akhir nih. Tuh. Mana? Ini nih, let's go to metal. Metal detector. Apa nih, table? Set. Wih, ini pokoknya buat periksa-periksa begitu ya. Yang boleh masuk ke sini cuman staff dan keamanan. Oke. Wih, ada gerbangnya laser? Hah? Enggak ada laser? Laser. Laser beam dalam. Nah, tapi percuma laser di dalam mah, tetap bisa ditembus gitu kan? Iyalah. Nah, ini penting nih. Sabar, kita bangun dulu yang ini. Kita ambil army soldier langsung sniper. Yang paling mahal. Paling mahal, coach, apa nih? Tempat duduk. Oh, buat istirahat ininya, cuy. Ini security lagi nih. Security guard, let's go SMG. Nah. Tidak ada yang bisa lewat tuh, langsung hilang, cuy. Ini mana lagi? Oh, ini army soldier. Oh, masih ada lagi, cuy. 7000, let's go. Wih. Terus mana lagi, cuy? Petunjuk. Di luar. Oh, di luar. Kita bakalan coba keluar. Kita bangun apa nih? Oh, ya ada bank sign. Oh, tandanya bank, tanda bank. Oh, let's go. Tycoon complete. Woi. Let's go nih. Tuh lihat nih. Kita lihat, perhatiin baik-baik ya tuh. Badut-badut, robot-robot, semuanya habis diajar bagian depan. Mafia. Ayo, let's go. Jangan sampai kelewat satupun. Woi, ini sudah ada penyihir. Apa monster? Ini. Wah, nggak tahu monster mata duitan lah. Masa monster ngelampok, bang? Buto hijau. Buto hijau ini, wah. Iya, buto hijaunya, wah. Aduh, tidak. Woi. Jangan. Jangan. Saya pertahanan terakhir. Hop. Hop. Hilang, kan? Masuk. Ya, masuk, coy. Ternyata beberapa ya. Oh, ya udah, mungkin karena ini, cuy. Karena dia butuh reverse buat nambah pasukan nih. Kayak ini 2 reverse, terus tuh masih ada 1 reverse nih, resepsionis nih kayaknya enggak, bukan ini deh. Terus juga banyak yang mengandalkan game pass, cuy. Jadi, ya begitu. Woi, saya pengen lihat kantor kalian nih. Saya pengen bandingin dengan keamanan saya nih. Hah? Boleh. Apa kenapa? Iya, lihat aja. Kok ngomongnya pada kaku sih? Kita lihat mana mereka. Lah, kok kosong? Hah? Woi, itu bang kalian tuh kenapa tuh? Gak ada apa-apanya tuh. Pasukannya hilang. Bangunannya gak ada. Kebobolan. Hah? Kebobolan nih ceritanya nih. Iya. Ya ampun, ini nih akibat kalian nih gaya-gayaan. Pakai ditinggal-tinggal segala. Makanya jangan ditinggalin, udah dikasih tahu tadi. Urus bank kalian masing-masing, malah ngurusin punya saya. Iya, kosong melompong. Tuh, udah bangkrut tuh. Ini mau numpang kerja. Numpang kerja? Ini ada yang cocok buat kalian nih. Apa tuh? Divisi nangkep paling jemuran. Rasakan itu. Kalau enggak nih, divisi nangkep paling ayam. Makanya ya udahlah, kalau kalian mau kerja silakan pilih-pilih kerja di dalam sana. Yang penting saya sudah menyelesaikan bangunan saya dan melengkapi pertahanan saya ya. Jadi kayak gitu aja guys untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.